Astagfirullahaladzim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi kiram wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa walidina wa ajdadina wa jaddatina wa qurabatina wa masyaykhina wa li jami'il huquqi alaina wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi wa kafa as-salatu was-salamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafkahu qawli amma ba'du. Al-Mukarramun, Al-Muhtaramun, para alim ulama, guru-guru agama, Badan Pengelola Masjid Raya Darussalam, seluruh hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para mahasiswa IAIN Palangkaraya yang ulun hormati dan ulun muliakan. Alhamdulillah malam ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di bulan yang penuh barokah, bulan Syakban. Malam ini malam yang ketujuh, memasuki malam yang ketujuh bulan Syakban. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan doa Nabi kita Muhammad, Allahumma barik lana fi Rajab wa Syakban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah untuk kami bulan Rajab dan Syakban, panjangkan, sampaikan umur kami sampai bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah dan terlimpah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, dua hari yang lalu kita sudah sama-sama melaksanakan, ujar orang tuh, pesta demokrasi. Malah pemilihan presiden, wakil presiden dan pemilihan calon anggota legislatif. Nah, kita doakan, kita berdoa mudah-mudahan yang terpilih diberikan Allah, dibaguskan oleh Allah lah, presidennya dibaguskan, wakil presidennya dibaguskan, bila sudah bagus lebih baik lagi. Nah, itu aja kita berdoa. Calon anggota legislatifnya pun mudah-mudahan bagus-bagus juga yang terpilih. Nah, dan salah satu imam kita ini mudah-mudahan terpilih juga nih, Kiai Haji Mas Rani Arsyad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, malam ini malam yang ketujuh, berarti kurang lebih 7 hari atau 8 malam lagi kita akan memasuki salah satu malam yang dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah secara khusus kita di Indonesia, tetapi di dunia, bulan Syakban itu malam yang sangat dimuliakan. Bulan Syakban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memuliakan, mengistimewakan. Yang lain bukan berarti tidak istimewa bulan-bulannya, tapi yang ini lebih istimewa. Seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid, anaknya Zaid bin Haritsah, itu berkata, "Qultu ya Rasulullah." Suatu ketika, kata Usamah bin Zaid, salah seorang sahabat, "Aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, engkau berpuasa di bulan Ramadan ini kenapa? Mohon maaf, di bulan Syakban ini lebih banyak daripada bulan yang lain."
dari bulan Rajab, dari bulan Syawal, dari bulan Zulhijjah. Kenapa? Banyak sekali. Lebih intens beliau berpuasa di bulan Sya'ban. Maka Nabi pun menjawab, "Zaka syahrun yaghfulun nas fi." Bulan Sya'ban ini, kata Nabi kita Muhammad, bulan yang banyak manusia lalai. Lalai beribadah. Ya kalau lah mun kada diingatkan 5 hari lagi bulan Ramadan, bisa kada ingat? Makanya salah satu keistimewaan kenapa ada malam nisfu Sya'ban, itu semacam pra Ramadan. Wah, bila orang malam nisfu Sya'ban, setengah bulan lagi pasti sudah, kada mungkin 3 minggu kan, setengah bulan lagi awal bulan Ramadan. Nah itu juga bulan Ramadan ini mengingatkan kita, bulan Sya'ban mengingatkan kita sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Lalu apa kata Rasul? Fi baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Ternyata bulan Sya'ban ini, kata Rasulullah, ibarat orang begawi, ibarat orang di kantor, di kampus, itu ada namanya SKP. SKP itu kalau bahari di P3, daftar penilaian pekerjaan. Orang ini dari tahun kemarin sampai sini kayak apa nilainya? Baik, baik sekali, cukup, kurang. Sama kayak mahasiswa juga, IPK-nya ada nangkum laut, yalah, ada nangkum darat, yalah. Ada nang 3,5. Nah, kayak itu juga kita setahunan di bulan Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, menurut para ulama hadis, turfa'u fihi a'malu ilallah. Amal kita itu disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban. Maka kata Nabi, "Fa'uhibbu ayyurfa'a 'amali wa ana shaim." Aku ingin, aku senang pada saat amalku itu dicatat, diangkat oleh Allah, maka catatan terakhir di dalamnya, catatan nomor 30-nya kira-kira, Sidin lagi puasa sunat. Pas apun kita, catatan terakhir, Sidin lagi mengaraoke. Ngomong, ada baik lalu lah. Sidin lagi, apa, ya kalau lah. Nah, lagi main boyang, main dom. Sidin lagi gantung jar. Nah, ya kalau catatan nomor 30 kada baik lalu. Nah, Rasulullah itu ingin pada saat amal terakhir disetorkan kepada Allah, Sidin lagi puasa. Ah, itulah. Maka ini keistimewaan daripada bulan Sya'ban. Oleh karena itu, seorang ulama yang bernama Abdullah bin Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari, seorang ulama besar ahli hadis, murid beliau nih banyak, diantaranya Syekh Yasin Al-Padani, orang Padang ahli hadis, itu murid beliau, diantaranya Syekh Ali Jum'ah, Syekh Alwi Al-Maliki almarhum, itu murid-murid daripada Syekh Siddiq Al-Ghumari ini, meninggal tahun 92. Beliau, ujar Sidin, banyak orang yang bertanya kepada saya tentang malam nisfu Sya'ban. Lalu akhirnya beliau mengolah catatan-catatan, lalu beliau menulis sebuah buku, Husnul Bayan fi Lailatid Nisfi min Sya'ban. Penjelasan yang baik terkait dengan malam pertemuan bulan Sya'ban. Beliau banyak mengutip di sini, ada pendapat para ulama seperti Ibnu Hajar Al-Haitami yang kita kenal sebagai salah seorang ulama besar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perayaan atau malam nisfu Sya'ban ini bukan datangnya hanya 100 tahun atau 200 tahun, tetapi kana bada al-ihtifalu bihadhihi al-lailah annat-tabi'ina min ahli Syam. Khalid bin Ma'dan wa Makhul wa Luqman ibn Amr wa ghairuhum kanu yu'azzimunaha wa yajtahiduna fil ibadati fiha. Jadi tradisi memuliakan, berkumpul di masjid, melaksanakan sholat sunat, kemudian orang berdoa, berzikir, baca salawat, itu sejak zaman tabi'in. Tabi'in itu habis Nabi, itu namanya sahabat. Sahabat itu orang yang pernah hidup dan bergaul dengan Rasulullah dan beriman, itu ngarannya sahabat. Ada juga orang hidup zaman Nabi, bertamu lawan Nabi tapi kada beriman, kayak Abu Jahal. Ya kalau lain sahabat itu, walaupun paman Nabi,
Ya. Lalu tabi'in, orang yang tidak pernah bertemu dengan Nabi, dengan Rasulullah, tapi hidup bergaul dengan sahabat. Jadi masih parak, lawan Nabi itu parak, masih hanya satu generasi saja, satu tabakat. Berarti amaliyah nisfu sya'ban ini digawi oleh para ulama seperti Khalid bin Ma'dan, ujar Sidin lah, para ulama tabi'in, Makhul wa Luqman bin Amr wa gairuhum, di negeri Syam. Syam itu di mana? Kalau sekarang negeri Syam itu ada 4 negara. 1 Syria atau Suriah. 2 Jordania, finalis Piala Asia. Bahasa Arabnya Urdun. Bahasa Inggrisnya Jordan. 3 Lebanon, Lubnan, bahasa Arabnya Lubnan. 4 Palestin, Palestin. 4 negara ini dulu di zaman Nabi, sahabat tabi'in, 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 namanya negeri Syam. Wayah ini pecah dari 4 negara. Nah, itulah berarti ganal benar negaranya. Syam itu dari Palestina, tetangganya Lebanon, kelompok Hizbullah itu yang rancak menyerang Israel, Jordania dan Suriah, makam Imam Nawawi. Nah, jadi itu nisfu Sya'ban bukan sesuatu yang baru. Nah, yang berikutnya, pada malam nisfu Sya'ban ini banyak hadis-hadis yang sahih, yang secara umum itu menjelaskan keutamaannya. Walaupun banyak ikhtilaf, karena ada kelompok yang tidak membolehkan orang berkumpul, itu biasa saja lah, biasa saja perbedaan. Jangankan dalam masalah ibadah yang sifatnya sunat, dalam politiknya ada nomor 1, 2, 3, ya kalau biasa aja kita beda pendapat itu biasa, apalagi beda pendapatan ya kalau. Nah, jadi biasa aja kita ada orang kada setuju, penting gawi aja pun kita ada dasarnya seberataan. Ya kalau Ustaz Beri nomor berapa? Tapi jangan dipadah di sini kan. Nah, lah. Apa saja hadisnya? Wah, banyak di sini nah. Syekh Abdullah Al-Ghumari ini menulis sekian banyak hadis yang menunjukkan betapa mulianya malam nisfu Sya'ban. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, yang dikenal dengan ulama hadis, kitabnya Sunan Ibni Majah. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila datang malam pertengahan Sya'ban, faqumu lailaha. Qumu lailaha itu artinya apa? Tegakkanlah, dirikanlah, siarkanlah malam itu. Wasumu syahroha, berpuasalah pada siang harinya. Nah, Nabi tidak menjelaskan bagaimana cara menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Jadi ada perintah dalam Islam itu yang sifatnya umum, prinsipnya pintar-pintar kita aja lagi merumuskan atau menggawi di Quran misalnya. Uzkurullaha dzikran katsira, berzikirlah sebanyak-banyaknya. Tasarah kita aja ada zikir ini, zikir ini. Bersalawatlah kepada Rasulullah. Ayatnya jelas, hadisnya jelas, ada salawat salawat kamilah, salawat apalagi dan lain sebagainya. Ngarannya salawat. Ada yang menggunakan maulidan, itu teknis, lebih pada prinsipnya disuruh kita banyak bersalawat. Ini nang kada bersalawat pun kadang mahwal. Ya kalau kada boleh aja. Sidin kada bersalawat. Nah, jadi perintahnya jelas, tasarah kita aja. Lalu pertanyaannya, kenapa maka zaman Nabi itu tidak melaksanakan berjamaah? Karena kayak ini kisahnya. Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, ini disebutkan Aisyah radhiyallahu anha itu pernah guring, lalu terbangun, ujar bahasa Thailandnya Mailan, tahulah Mailan, nggak buan-buan lah, Mailan itu terbangun. Lalu Siti Aisyah ini, tangan Siti ini mencari Nabi, kan lalu ada bertamu, rupanya pas tek takana batis Rasulullah. Lalu ujar Rasulullah, wahai Aisyah, kenapa maka mencari-cari? Ujar Siti Aisyah, Nabi tadi itu kan sujudnya lawas, aku takutan kalau pian pina meninggal sujudnya pina lawas benar. Ya kalau kan ada kan banyak di TV kan imamnya sujud kada bangkit-bangkit, ternyata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu
Nah, rupanya Aisyah ini khawatir juga. Ujar Aisyah, ujar Rasulullah, apa tahukah engkau malam apa ini? Maka aku maka sembahyangnya malam ini luar biasa. Malam ini malam nisfu Sya'ban. Apa keistimewaannya? Allah turun. Turun itu bukan berarti lah, kalau kita harus dawal jamaah kan kada boleh bertajasum, artinya berpahaman Allah itu punya jasad atau fisik. Yang turun itu apa? Rahmat, keberkahannya ke muka bumi ini pada malam dari maghrib di Sya'ban sampai terbit fajar. Bonusnya banyak benar pada malam hari itu. Lalu ujar Rasulullah, maka Allah berfirman, siapa yang pada malam hari ini meminta ampunan, akan aku ampuni. Siapa yang malam ini meminta rezeki, akan aku berikan rezeki. Apalagi bila ngaran sidin abah rezeki, bertambah lagi anak tuh rezeki juga ngarannya, bila babinian rezeki ya, gitu kan. Ala, siapa yang punya penyakit, punya kesusahan, maka insya Allah akan aku hilangkan. Wah, itu keistimewaan malam nisfu Sya'ban. Banyak hadisnya di sini. Nah, inilah keistimewaannya. Lalu Nabi itu beramalan seorangan aja, kenapa? Karena Rasulullah khawatir kalau digawi di masjid, sahabat tuh dikiranya wajib. Coba kita ingat kasus, kenapa Nabi sholat tarawih pernah di masjid berapa malam tuh? Lalu beliau habis itu sembahyang di rumah karena khawatir dikira sahabat karena wajib, padahal itu hanya sunnah. Karena prinsip dalam agama Islam itu tidak ingin ada mulharat, menghilangkan kesusahan dan kesulitan. Islam itu mudah. Maka kemudian Nabi sholat di rumah. Tetapi kemudian sahabat Nabi Sayyidina Umar bin Khattab melihat orang di masjid pina banyak, di sana ada pojokan, banyak pojokan-pojokan sembahyang masing-masing. Ujar Umar bin Khattab, munka ini baik dikumpulkannya aja sudah tarawih, supaya kumpulan jamaah yang kecil terserak tadi jadi banyak orangnya. Maka kemudian ungkapan yang paling terkenal, nikmatul bid'ati haza, inilah nikmat yang bid'ah yang paling bagus, karena apa namanya itu dikumpulkan lah. Jadi tidak semua hal yang baru dalam agama itu disebut bid'ah dololah, tidak. Karena bid'ah itu kata Syekh Izzuddin Abdul Salam ada lima, ada yang sifatnya wajib. Contoh pakai mikrofon. Buhan pian nah imamnya nih nak ada bawa mikrofon hari Jumat di belakang sana. Ya baca jigukan tuh imamnya sudah sujud belum? Ya kalau berarti pakai mikrofon wajib kada? Sangat wajib. Kayak apa tahu orang sudah azan atau masuk ada bilang dalam mikrofon kada ada? Ada hal-hal yang dulu di zaman Nabi tidak ada, sekarang wajib ada. Itu namanya bid'ah wajibah. Ada bid'ah mandubah, bid'ah yang dianjurkan. Ada juga, ada mubah. Mubah itu boleh 50-50. Ada yang makruh, ada yang haram. Jadi banyak tingkatannya lah. Nah, jadi itu termasuk misalnya membukukan Al-Qur'an, menulis Al-Qur'an jadi satu, itu di zaman Nabi tidak ada. Coba mengkada ditulis, menambah misalnya begini, Al-Qur'an itu ada harakatnya, ada syakalnya, ada fathah, dhammah, kasrah. Mun kada ada bagundul tulisan Al-Qur'an, kita yang orang Indonesia ini kada membaca. Ya kalau alif lam mim dibaca alama. Nang ada baris itu kan banyak salah membaca. Ya kalau hantuk taros barisnya, apalagi kada berbaris. Itu contoh bid'ah, sesuatu yang baru dulu tidak ada, diadakan karena adanya kebutuhan yang luar biasa. Jadi tidak semua yang bid'ah itu disebut dengan haram. Itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa para ulama sebagian itu berkumpul? Karena memang dianjurkan kita umat Islam disuruh berjamaah. Coba bayangkan malam nisfu Sya'ban kita berkumpul bersilaturahim, ada nilai silaturahmi. Ya kalau lah. Lalu insya Allah orang berjamaah itu diberkahi. Sembahyang hajat itu dianjurkan, semakin banyak yang hadir semakin bagus, semakin makbul. Karena ujar Rasulullah, bila ada 40 orang ya kalau berdoa, salah satunya di situ ada wali. Ya lah kira-kira lah. Paling ada wali murid dulu. Tiba-tiba pun pengen ada nang wali ya. Nah,
kita sorangan, apalagi mun di kampung lah, di kampung malam nisfu Sa'ban lagi musim buah. Wah, bila habis isya atau mah durian, papaken, rambutan, wah hibak. Jadi di situ ada nilai kebersamaannya lah, luar biasa sebenarnya. Dan itu sejalan dengan sunnah Rasulullah. Jadi sunnah Rasulullah itu tidak mesti Nabi kada menggawinya lalu kada digawi, tidak. Boleh jadi di zaman dulu belum ada motivasinya, lalu kemudian karena terjadi perkembangan zaman itu kemudian ada. Contoh, ujar Nabi, tidak boleh seorang perempuan melakukan perjalanan kecuali bersama mahram. Itu zaman Nabi, sahih hadisnya. Kenapa tidak boleh zaman Nabi? Pertama, perjalanan di zaman Nabi itu dari Makkah ke Madinah berapa kilo? Makkah ke Madinah kurang lebih 400-an kilometer. Kalau perempuan berjalan sendiri naik unta, dijamin belum sampai 50 kilo hilang sudah orangnya. Apalagi bila bungasnya kayak Luna Maya. Ya kalau kenapa kada, makanya kada boleh tanpa pendamping. Kalau kita wayah ini, Bang, wah nyamannya ke Banjarmasin aman aja naik terapel, bawa pesawat, video call lagi. Yang aku tulak lah, aku dalam pesawat sudah boarding. Wah. Di zaman sekarang kada perlu lagi misalnya nang ini mahasiswi yang bebinian harusnya diantar kuitannya ke sini. Tapi karena tadi ilat bahwa keamanan sudah terjamin, tidak diantar oleh orang tuanya atau saudara laki-lakinya, itu pun dibolehkan. Itu namanya ada sebab hukum itu bisa berubah dari wajib menjadi makruh, bisa halal, bisa mubah, sunnah dan lain sebagainya. Itu nah harus dipelajari bujur-bujur, jangan sedikit-sedikit haram misalnya lah. Nah, itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin pun itu menganjurkan kita di malam nisfu Sya'ban ini untuk banyak-banyak beribadah karena memang keistimewaan-istimewaannya. Lalu di dalam kitab Al-Mujribat karangan Al-Allamah Ad-Dairabi disebutkan kenapa membaca Yasin 3 kali. Nah, kita kan kalau Yasin 3 kali itu pertama apa? Dipanjangkan umur lah, disehatkan badan. Yang kedua apa Ustaz Bere? 1, dipanjangkan umur. Kedua, dimurahkan rezeki, dimudahkan jodoh, ditambahi. Apakah ditambahi barangai? Dan ketiga, ditetapkan imam. Nah, jadi ujar Sidin, wa qala al-allamah fi majrabatihi wa min khawasi surati Yasin kama qala ba'duhum an taqraha lailatan nisfi min Sya'ban salasa marratin. Di antara kekhususan keistimewaan surah Yasin, engkau membacanya pada malam nisfu Sya'ban 3 kali. Al-ula, yang pertama, biniyati tulil umur, niatnya dipanjangkan umur. Maka umur itu sudah ditetapkan bujur. Tapi umur itu pun ada namanya takdir mu'allak, takdir mubram. Yang bisa merubah takdir itu doa, ujar Rasulullah lah. Atau bisa juga umur kita itu sebujurnya tetap aja 60, tapi kita yang hidup ini merasakan rasa berkah, itu panjang juga. Orang merasakan walaupun umurnya hanya 40, tapi kebaikannya nang panjang, kebaikannya dikenal orang itu panjang umur juga. Nah, yang kedua, asani biniyati daf'il bala, niatnya ditolakkan, dijauhkan dari segala bala musibah. Yang ketiga, al istighna anin nas, diberikan kekayaan hati, kekuasaan rezeki dan ketetapan iman. Nah, kenapa maka Yasin? Surah Yasin itu memang punya banyak keistimewaan. Di antaranya ujar Syekh Ali Jum'ah, salah seorang mantan mufti Mesir, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surah Yasin itu pertama, siapa yang membaca Yasin akan mendapatkan ampunan. Itu jelas hadisnya lah, mendapatkan ampunan terutama malam Jumat. Yang kedua, siapa yang membaca surah Yasin yang asal lapar jadi kanyang. Nah, itu cobakan tuh, bacakan Yasin 10 kali, habis itu kanyang tuh kita lah.
gayaan aja. Bisa bujur itu. Apalagi bila membaca Yasin itu orang berselamatan, dasar kanyang habis itu. Ya kalau habis orang bahaulan misalnya. Nah, ini keistimewaan surah Yasin. Yang ketiga, ujar Syekh Ali Jum'ah, bila kita kehilangan sesuatu barang, kita membaca surah Yasin, niatakan mudah-mudahan ditemukan tuan barang, insyaallah dapat barangnya. Itu keistimewaannya. Yang berikutnya, dibacakan kepada mayit, itu akan menghilangkan dan meringankan azab kubur. Dan kalau orang itu misalnya sakaratul maut, dibacakan surah Yasin, maka ujar Rasulullah, ikra'u ala mautakum surah Yasin, akan dimudahkan ketika malaikat mencabutnya nyawa. Kemudian keistimewaan daripada surah Yasin, dipermudah hajat kita. Yang terakhir, kalau babinian yang membaca surah Yasin ini, maka akan diberikan keistimewaan, dimudahkan dalam mengasuh anak. Jadi itu keistimewaannya membaca Yasin, insya Allah. Kadang alih anak kita tuh kadang macal jadi orang Banjar tuh, ya kada apa bahasanya nakal tuh lah. Nah, insya Allah itu keistimewaan surah Yasin. Lalu ujar Rasulullah dalam sebuah hadis Imam At-Tirmidzi, ini ujar hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an surata Yasin wa man qara Yasin kataballahu lahu bi qira'atiha qira'atul Qur'an asyara marratin. Keistimewaannya satu kali surah Yasin itu makan diberikan sama nilainya pahalanya dengan 10 kali membaca Al-Qur'an secara khatam. Tapi kada boleh niatnya aku membaca Yasin sekali aja habis itu setahun parai membaca Al-Qur'an, kada boleh. Lah, karena sama dengan 10 kali khatam tadi lah. Itu adalah keistimewaan yang Allah berikan bagi orang yang membaca surah Yasin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis dalam kitab Musannaf Abdul Razak disebutkan keistimewaan daripada malam Nisfu Sya'ban. Khamsu layalin la turaddu fihin nad'wah. Ada 5 malam ujar Rasulullah yang doa itu pasti makbul, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam yang pertama awwalu lailatin min Rajab. Malam pertama bulan Rajab. Yang kedua, walailatin nisfi min Sya'ban, pertengahan malam bulan Sya'ban. Yang ketiga, walailatul Jum'ah, malam Jum'at. Nah, malam Jum'at itu luar biasa fadilahnya. Lah, itu tidak akan ditolak oleh Allah insyaallah doa kita. Walailatul Fitri, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, itu makbul juga. Makanya banyak berdoa, jangan banyak naik motor berkeliling kada kekaruan, betakbiran kada. Ngung misalnya. Nah, itu. Yang terakhir walailatul Nahar, pada hari Nahar ketika pelaksanaan ibadah haji. Jadi 5 malam ini malam istimewa, salah satunya malam Nisfu Sya'ban. Jadi kita berkah benar kita insyaallah di Masjid Raya Darussalam kena malam Minggu lah, malam Ahad kita melaksanakan apa namanya amaliyah malam Nisfu Sya'ban ini. Nah, ini mudah-mudahan kita disehatkan badan, dipanjangkan umur, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang ingin ulun sampaikan dalam kaitannya dengan malam Nisfu Sya'ban ini adalah Allah memberikan pengampunan. Pengampunan kepada siapa saja? Semua makhluk. Kepada semuanya kata Rasulullah, innallaha la yattali'u ila khalqihi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li 'ibadihi. Allah memberikan pengampunan untuk semua hamba kecuali yang pertama musyahin. Musyahin ini orang yang bermusuh-musuhan. Pokoknya bila
sini, ada dari sana ke masjid, anak parkir itu sujudnya pindah ke sini motor gitu kan. Dan itu kisah aja Panglah di Darussalam kan ada kayak itu. Gara-gara pilpres tuh. Ada bataguran, Masya Allah. Padahal ujar Rasulullah apa? La yahillu li muslimin ayah jura akahu fauqa salasin. Ada boleh, tidak boleh, haram hukumnya sesama muslim dengan siapapun tidak bertegur sapa, saling bermarah-marahan lebih daripada 3 hari. Sudah hari keempat sudah bataguran aja lagi. Ya kalau kembali ke laptop, nah kayak itu itulah. Bila kada bemaaf-maafan, melangis husaban, kada dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bemusuh-musuhan dengan siapapun kada boleh kita lah. Biasanya karena gengsi, darilah gengsi akhirnya kada bataguran. Nah, padahal ini hubungan antara manusia ini penting. Kita kayak apa-apapun ibadah kita, sholat kita baik, tapi kita tidak bertegur sapa, sombong. Nah, itu tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Yang berikutnya, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang aqul walidain, durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua itu menyakiti hati orang tua. Karena ujar Rasulullah kan, di antara dosa yang paling besar adalah orang yang durhaka kepada orang tua. Apalagi yang masih hidup, kuitannya lah, kita orang tua masih hidup, itu kunci surga kita ada di orang tua kita. Jangan sampai kita durhaka. Termasuk durhaka mahasiswa apa? 2 minggu kada menelpon non mama abah. Tanggal 1 hanya menelpon, kirim makan duit aja. Nah, orang mengkawas setiap hari itu menelpon, kayak apa kabar pian. Nah, itu walaupun kita ini yang diharapkan orang tua tuh kada mungkin minta duit lawan anak. Yang penting anak nih melapor sehat, ulun sehat ma, sehat bah. Lah, itu dulu kita doakan Rabbi ghufirli wali walidayya. Makanya kenapa setiap kita habis sembahyang sebelum kita bersamaan tuh ada doa Rabbi ghufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbani shaghira. Itu bagian dari perintah Al-Qur'an, ciri orang berbakti mendoakan kepada orang tuanya yang masih hidup apalagi sudah meninggal dunia. Yang berikutnya yang tidak mendapatkan ampunan pada malam nisfu Sya'ban, orang mudminu khamrin, orang yang apa namanya ya, suka meminum minuman keras, tidak termasuk es batu. Es batu boleh aja, maksudnya yang memabukkan narkoba apalagi lah. Kalau orang itu pemabuk kada mungkin sembahyang, karena orang pemabuk itu jauh dari Allah, kada mungkin penyembahyang kalau orang pemabuk atau narkoba misalnya. Itu jauh dari rahmat Allah, jauh dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah pada malam nisfu Sya'ban. Nah, mudah-mudahan apa yang kita baca dari kitab Husnul Bayan fi Lailatul Nisfi min Sya'ban ini mempercerah wawasan kita lah, bahwa malam nisfu Sya'ban itu dalilnya jelas, hadisnya banyak, sahih mutawatir. Itu aja dulu. Masalah teknisnya ulama berbeda pendapat. Ada yang menganjurkan di masjid, boleh kita bagus berjamaah. Ada juga yang di rumah sorang-sorangan. Ya kalau di rumah sorang-sorangan tuh ada jamin ulun bila WA berbunyi lalu ampih aja lagi membuka WA. Di masjid nih pasti kita sudah ya kalau berjamaah harinya tuh di rumah ada jamin. Nah, itulah. Mudah-mudahan ada manfaatnya gagasan kita sabarataan. Yang paling penting kita catatkan di sini, di dalam Islam itu selalu ada namanya ikhtilaf. Ikhtilaf itu apa? Perbedaan pendapat. Ada yang setuju, ada kada, biasa aja. Yang penting namanya kita yakini, amalkan. Kita ada dalilnya. Dalilnya dari Al-Qur'an, dari hadis Rasulullah, jelas sabarataan. Karena nang kada setuju pun itu tidak mesti tidak setuju. Para ulama yang tidak setuju itu bukan berarti menolak malam nisfu Sya'bannya, cuma dia tidak setuju kalau berkumpulnya. Kada mungkin di zaman Nabi tidak ada, tapi itu teknis. Nabi itu kenapa kada berjamaah di masjid? Sidin khawatir dikira itu amaliyah wajib. Makanya sidin menyorangan aja sidin. Tahajud bagi Nabi wajib. Kan malam-malam sidin sorangan aja, digawi sorangan. Nah, kita sekarang malah melakukan sunnah. Kenapa? Daripada pian di rumah gulang-galing kada karuan. Ya kalau mahasiswa membuka WA nang keluar si game apa? Amoy gambarnya kan, baik kita beramaliyah, berkumpul, ya itulah. Nah, ini karena di dalam kaidah usul fikih disebutkan lil wasail hukmul maqasid. Tujuan itu
wasilah itu bisa membuat hukum tertentu. Contoh berwudu itu hukum asalnya mubah. Mubah hukumnya. Tapi karena wudu itu untuk syarat sah salat jadi wajib. Nah, itu tuh contohnya. Berkumpul kita di masjid bisa sunnah hukumnya supaya mengurangi nang kada baik. Nang kada baik itu apa? Daripada buhan pian bajogetan aja malam nisfu Saban, baik kita berkumpulan kan, daripada melakukan amaliah yang tidak dianjurkan oleh agama, maksiat. Kalau kita berkumpul banyak sunnah yang kita dapatkan dalam keutamaan malam nisfu Saban. Demikian yang bisa ulun sampaikan. Kurang lebihnya ulun mohon maaf. Mudah-mudahan kita disehatkan badan, dipanjangkan umur, dan diluaskan rezeki, serta dikuatkan untuk bisa bertemu malam nisfu Sya'ban dan bertemu bulan suci Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin assalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ballighun Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum. Mari kita bersama dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum minal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.